Era sa ita daho man ang naisyaw. Aya! Mahilig ko na kita mo loho. Sa iso ka lumimebek ko, dapat ako suhon. Mahagin ko na di! Ano be, siya marmehedi mo. Ay, di yun lang ba sa mga kabing marmehedi ho. Nangaribot mo, nangaribot mo. Sono do, Jabi. Sobalun nun. Dakuri po barani pulot to patuduhon manang akasubang na taguro na sinirin no. Hape ko barani pulot mo patuduhon natin. Ay, dapula po ah. Ay, nakipe sa mga kudok-kudok to. Tuwilek ko sa rapak kita. Kutarutong. Manang ahalo mo nito ang bayan manin mo. Teba omur, teba manin mo. Aso ko nari, on magatini pangiduan mi. Beta ma. Yang gobo ng manalo ko sa gunyaw ni jamu na miyo. Beta. Sono do. Ang kulami. Olo. Utang na. Sari utang na. Nga 35 rupiah utang na di Korea. Oh, 35 rupiah? Olo. Bae me perkira mo manang na sari utang na. Alam mau tarutu. Hami manggalari, beres me. Ay, saya orang na soni, no hatamu. Hei, sari ni mudaku. 35, guru nami. 35 rupiah? Olo. Dia ni mari penasak kau saratu. Ay, iya, dobel saya orang na mangidoi, hamu musa. Ay, nakipe urokol perkure, aw mana manggalari aniku. Perkamu ma sa rona suksuak Tuhan muna. Aw pe namang gara di Tuhan muna. Ang gorak sonom mai ang kunami. Olo. Ayang go siapa meret tanama zalokku he ben. Si siap puli baru biaya dah arok tohoni. Kupulus ma paluamu sa imana sa tokina sa walo. Paluaku. Olo sa uperti pulso. Ake so palua. Tak rakutan ne. Down. Buak kamu mai ang kunami. Iya do. Ang kunami. Bu kamu? Beda. Saya ini pura narong mudar mu. Beda. Dah ya lo si Songono. Asal orang utang ni gurui. Dia 5 rupiah naik. Asa kok nasaon? Asa kok nasaon? 5 rupiah naik. Ah. Ayo asa kami makata aku salak mamu. Atana tertau pion ditahon. Ayo kata dia ulah laburi. Dia lawan ni mesti lebung muda ibu kan? Jo, mau jasa parah pun terjok. Nih, besok mana yang lawan? Ayo ngomong, ayah salipang itu, hutang nak. Ayo singir, boy lu hutang nak gabis singir nak. Sana lepe, ayo mang teh. Dia mana yang niat apa? Esnya sobeno yang kurui. Enggak. Tutup, lapo. Tutup kita nggak lapor. Ya Tuhan. Nah, saksi-saksi yang akan sidang ini hari, apa sudah datang? Sudah Tuhan. Nah, kalau begitu kasih masuk. Masuk kamu. Sudah Tuhan. Opas. Ya Tuhan. Kasih masuk Pak Sakitam. Baik Tuhan. Boleh masuk kamu, masuk. Masuk kamu. Masuk. Masuk ke sana, jogal musun. Sudah Tuhan. Baik. Pak Sakitam yang bernama Eli di mana? Tuan Prositer yang terhormat. Sam. Tuan Prosteri yang terhormat. Paulus. Saya Tuan Prosteri yang terhormat. Kepala Kampung Hermanus. Tuan Prosteri yang akan hormati. Guru Saman. Tuan Prosteri yang saya hormati. Ya. Guru Saman. Tuan Prosteri. Kenal ini pisau siapa punya? Saya punya Tuan Prosteri. Oh ya. Pisau inilah yang Guru Saman perbuat untuk membunuh Guru Martin dan istrinya yang sedang berbadan dua atau hamil. Benar, Tuan Prosteri. Oh ya. Kalau begitu, coba gambarkan di muka Rat
bagaimanakah Guru Saman melakukan pembunuhan pada malam hari itu? Baik, Tuan Poster yang saya hormati. Kalau Guru Saman menggambarkan bagaimana cara-cara pembunuhan, supaya tangan saya dibuka. Boleh. Buka. Mari. Ya, garis sudah terbuka. Tuan Brewster yang saya hormati, kalau Guru Saman menggambarkan cara-cara pembunuhan, supaya pisauku dikembalikan. Guru Saman. Tuan Brewster. Pisau tidak dapat diberikan, cukuplah dengan sarungnya saja untuk memberikan gambaran di muka rat. Apakah tidak bisa dengan pisaunya, Tuan Poster? Saya bilang tidak bisa. Baik. Cara pembunuhan kepada Guru Martin beserta istrinya. Pertama, kepala Kampung Hermanus adalah murid saya dalam ilmu pencak silat. Dan sudah saya anggap kami bersaudara. Kepala Kampung Hermanus berselisih dengan Guru Martin dan menghina kepala Kampung Hermanus. Untuk membalas penghinaan itu, kepala Kampung Hermanus minta bantu dan memberi upah pada saya supaya Guru Martin dibunuh. Merah mata saya melihat emas, putih melihat perak. Pada satu malam, kami berangkat menuju rumah Guru Martin. Kepala Kampung Hermanus mengetuk pintu. Guru Martin membuka rumahnya. Setelah dia berada di pintu, saya terus menikam. Dia pun meninggal dunia pada waktu itu juga. Istrinya datang menjerit dan minta tolong, mengatakan bahasa Batak, "Sobakuma amang Guru Saman, berengma pamataku, dang napai mau bulan, dang napai mau minggu, pai mau hari nama," katanya dalam bahasa Batak. Tapi oleh karena dorongan dari kepala Kampung Hermanus, mengatakan juga bahasa Batak, "Tiga maguru, ahana hurang, masno, perayo, nyonda," katanya dalam bahasa Batak. Oleh karena itu, saya pun maju satu langkah, mengangkat dia punya kepala, menikam dia punya perut, terus mengembuskan napas yang penghabisan. Kira-kira demikian, Tuan Brewster yang saya hormati. Bagus. Saya bertanya kepada semua persakitan-persakitan. Dan pertama sekali saya bertanya kepada persakitan bernama Eli, apakah benar sebagai yang diterangkan Guru Saman? Benar, Tuan Poster yang terhormat. Bagus. Sam? Tuan Poster yang terhormat. Benar sebagai yang diterangkan Guru Saman? Benar, Tuan Poster. Paulus? Benar, Tuan Poster. Kepala Kampung Hermanus, saya tanya betul semua yang diterangkan oleh Guru Saman? Betul, Tuan Poster. Bagus. Opas? Tuan. Persakitan untuk sementara minta dikeluarkan dulu dari muka rat. Baik, Tuan. Boleh masuk kamu, masuk. Masuk kamu, Tuan. Bisa. Sudah, Tuan. Baik. Saya minta supaya Tuan Jaksa membacakan tuntutan. Terima kasih, Tuan Presiden yang terhormat. Tuntutan Jaksa
terutama si Eli. Eli sebagai tokoh agama yang semestinya harus memimpin sesuai dengan ajaran-ajaran agama di daerahnya. Tetapi Eli sedikit banyaknya ikut campur dalam pembunuhan, dalam rencana pembunuhan, dan juga biarpun dia dipaksa oleh saudara sendiri, yaitu Hermanus, Paulus, Sam, dan Guru Saman. Maka dari itu, jaksa menuntut Eli dijatuhi hukuman kurungan selama 1 tahun dalam kurungan. Sam, adik kandung kepala kandung Hermanus, yang semestinya bisa mewakili kepala kampung di daerahnya, tetapi Sam ikut menyetujui perencanaan pembunuhan terhadap Guru Martin dan istrinya yang sedang berbadan dua. Maka jaksa menuntut Sam dijatuhi hukuman selama 15 tahun dalam penjara. Paulus, juga adik kandung kepala kampung Hermanus, yang semestinya bisa mewakili sebagai kepala kampung di daerahnya, tetapi Paulus ikut menyetujui perencanaan pembunuhan terhadap Guru Martin dan istrinya yang sedang berbadan dua. Maka jaksa menuntut Paulus dijatuhi hukuman selama 20 tahun dalam kurungan. Hermanus sebagai kepala kampung yang dipercayakan pemerintah untuk memimpin masyarakat di daerahnya, tetapi Hermanus sebagai pagar makan tanaman, Hermanus sebagai kepala perencana pembunuhan terhadap Guru Martin dan istrinya yang sedang berbadan dua, maka jaksa menuntut Hermanus dijatuhi hukuman selama 50 tahun dalam penjara. Guru Jawan, Saman suatu bajingan istimewa di daerah Tapanuli ini, Saman yang satu bajingan yang tidak mempunyai keprikemanusiaan terhadap siapapun juga, dan Saman melakukan pembunuhan terhadap Guru Martin dan istrinya yang sudah berbadan dua, yang tidak mempunyai kesalahan sedikitpun terhadap Guru Saman. Maka jaksa menuntut Saman dijatuhi hukuman nyawa dibalas dengan nyawa. Sekian Tuan Presiden yang terhormat. Terima kasih Tuan Jaksa. Saya minta juga pendapat dari raja-raja adat yang turut menjadi anggota rat. Pertama sekali, saya minta dari kepala negeri Sipahuta. Melihat, ia pandai foto tuan persernami tas monoma. Seharupa do pendapatu ima tuntutan nabinani tuan jaksai. Ima tuhap kermanus dohot akanggina. Alai, anggota Guru Saman. Disaku memana ipudin motori. Asala si sarap-sarap motori sattaru tungon. Sahatu sibuga. Songi sa sibuga sahat utaru tungon. Asahabis dipudin motori mana tuan perserenami. Soni ma pendapatu tuan perserenami. Terima kasih. Saya minta juga dari kepala negeri Pangaribuan. Mulai yang kosong pandoku tu poster nami. Ima tarik tu apa kermanus doa kangkina. Terus tu pada potu songon pandok ni jaksa raknya ni. Ada yang kau tu sisaman. Mulu buin yang tu kono memiak ni motori. Tulah gini, dungi basuh tihom ma korek api, agak basuh busi mana, saras mati si, buti ma tuan poster nami. Terima kasih. Saya minta pendapat dari kepala negeri Huta Barat Tarotong. Mau lihat yang go panggil aku, kapal kapuk kermanoson do angginai. Dultuhan mani anu asa haro mati kalau dultuhan di mana ayang kau tersinggut tu guru Saman
jom sa kono memana itu ngatongani onan jum makaro ngaparonan asa marsibu piso nabi asa isapal pinggol lai isapal songon do lebiet nai di ba ideso musema utei tuna hona pisoi de isabe musema asa mate hona sabie ni mana angkunami songoni ba pad. Terima kasih. Dan juga saya minta pendapat dari saksi pertama sesuai dengan tertulis di dalam proses awal, yaitu Toke Lapo Tuak bernama Jacobus. Mbak, merata tuba mau duduk raku tuan nami. Ya, ya, ya. Boleh. Persulu sekali, Mbak. Tuntutaku tu pamareta. Bai lemma najina jion nai ima motor na habidi. Ba paduahon. Bai garan na sida ma utang ni sisaman si 75 rupiah. Jadi patuluhon. Nong jina jion ni sida tuau Lianon nama surat perhuning ni lakoki. Jadi yang go tu hapung hermanus do akanggina. Basuang do songon nani do ni amat tajak senakin. Basongon ima nak padokku. Jala tu guru sama pe. Ayung ma gok akadalan lau pamateo ni do akadongan nakin. Basongon dia mana uli. Basongon ima baik kamu. Songon ima tuan nami. Terima kasih. Dan sudah saya terima pendapat dari saksi pertama Toke Lapo Tuak Jacobus itu motor. Nanti jaksa yang kasih terang, saya kurang mengerti itu, dan jaksa kasih terang nanti ya. Dan sekarang opas persakitan kasih masuk. Baik tuan. Masuk kamu, masuk kamu, masuk kamu. Alhamdulillah. Hingga kau utul jawab rukung. Sudah tuan. Tuan-tuan dan raja-raja adat yang turut menjadi anggota rat pada hari ini. Di hadapan anggota rat dan raja-raja adat akan memberikan vonis perkara pembunuhan yang dilakukan oleh persakitan-persakitan Luhu Saman, Hermanus, Paulus, Sem, dan Eli. Setelah membaca isi proses verbal yang telah ditandatangani oleh persakitan-persakitan, menimbang bahwa pembunuhan adalah telah direncanakan lebih dahulu oleh kepala perencana, yaitu kepala kampung Hermanus, dan sebagai kepala pembunuh Guru Saman, dan dibantu oleh semua adik-adik dari kepala kampung Hermanus. Maka rat memutuskan kepada persakitan yang pertama disebut di sini, Eli, tuan positer yang terhormat, dijatuhkan hukuman kurungan selama 6 bulan. Sam, tuan positer yang terhormat, dijatuhkan hukuman kurungan selama 25 tahun. Paulus, dijatuhkan hukuman penjara selama 30 tahun. Kepala kampung Hermanus, dijatuhkan hukuman yang pertama sekali sebagai kepala kampung, Besleit ditarik kembali dan dilepaskan dari jabatan sebagai kepala kampung
dengan tidak hormat dan dijatuhkan hukuman penjara selama seumur hidup. Guru sama. Opas. Ya Tuhan. Kasih diam itu semua yang ribut di luar. Siapa mu, sulit? Sulit, Saman. Tuan Poster yang saya hormati. Help. Menjatuhkan vonis ini hari kepada Guru Saman. Gantung sampai mati. Dan juga pemerintah memberi kesempatan kepada Guru Saman untuk meminta keinginan yang disukai, umpamanya makanan dan lain-lain, selama 24 jam sebelum hukuman gantung dijalani oleh Guru Saman. Terima kasih Tuan Presiden yang saya hormati. Permintaan Guru Saman, pertama, saya mengirimkan surat kepada keluarga yang ada di kampung. Kedua, seekor anak babi yang berumur 3 bulan, dimasak baik-baik, serupa berat dagingnya dan cabenya. Ketiga, sebiji ubi jalar yang kena bakar dan sebuah rokok cak kelek. Kira-kira demikian Tuan Poster yang saya hormati. Tuan Jaksa, oleh penuhi permintaan dari Guru Saman, asal jangan salah kepada peraturan, hukum gantung akan dilakukan. Saman, sebelum Saman menjalani hukuman yang sudah diputuskan, Saman dibenarkan memberikan kata sepatah dua untuk jadi pedoman pada masyarakat yang hadir pada ini waktu. Silakan. Mau lihat deh. Arung dulu honokku kata, paling berkata batak mau. Mau lihat deh mau tuduk. Tu pemerintah, Sony, tu raja adat. Nama mutusan perkara pemburuan, tu guru Martin Dok Nanyalakna, naso marsala tuau. Putusan hukuman tuau gantung mate jalok punamai. Alaindang manol soliau, tu pemerintah, manang tu raja-raja adat, alai manol soli manol sol bagi tuau. Tu damang Sony nang dainang. Aisian mulai Mehmet dope au hira di pasopu duau mangulahon lomo-lomoku. Manako mangarapok marjuji marmabuk dang dipicang gabe ujungna ubunuma naso adong pipokna tuau. Ima Guru Martin Dawud Saripena. Asa hutonahom ma tu sude kamu lumobi tu akka naposo. Diuloi ma ajarni naturasna. Dipicang ma nianakona marpangulahon naso ture. Asa unang be adong namaniru au. Mau lihat deh. Alkujo bersedia. Satu, dua, tiga. Ah!
Hamu amanami inanami songonia ka hahangi nama pigi drama pembunuhan guru Samanon. Molo tungarong nasala sian drama ini binuatun nami bau pangiru hami do hormat tuamu maafok kamu ma sebagasar ruamu jala pangiruan nami ajari hamu hami anggia tung lam dengan drama ini buat turun nami Amanami, inanami, songonia ka hahangi. Ia nama buaton drama pembunuhan guru Saman seri 2 dot pengujungina Ima Robert Pakpahan mabuaton guru Saman Oluan Siri Oringo mabuaton kepala kampung Hermanus Jaman Gultom mabuaton Paulus August Gultom mabuaton Sam Togar Situmorang mabuaton Situeli Abdul Gultom mabuaton Jakobus Zulkaidah Burharap mabuaton Marcela Gustava Gultom mabuaton Kositer Suraji Tamba mabuaton Jaksa Aller Gultom mabuaton Komandan Polisi David Lumbatowi Jeremia Manurung mabuaton Reserse Ruben Perdamaian Sitindaun mabuaton Opas Anggiat Silalahi mabuaton Kepala Negeri Sepahutar Amani Marlon Pasaribu mabuaton Kepala Negeri Pangaribuan Amani Biston Gultom mabuaton Kepala Negeri Kuta Barat.